Sekarang kita lagi di Mall Taman Anggrek ya. Mana Freya? Kita ngomong lagi ya, kita baru pertama kali di Mall Taman Anggrek ini. Kita coba lihat isinya apa, oke? Let's go, let's go. Taman Anggrek ini seangkatan dengan Mall Kelapa Gading kalau nggak salah. Dulu sempet banget hype karena ada ice skating pertama kali di Indonesia di sini. Ayo cari makan dulu, teman. Iya, ada Miniso tuh, lihat tuh. Wah, ada Miniso. Kamu yang tunggu. Ada 50%. Mother Care Anniversary Deal 50% DCA. Ada setia. Udah sampai ya Pak Novi. Kayaknya lebih pada pindah ke sebelah sana ya, mau sebelah ya? Iya, makanya sebenarnya kayak kalah saing dengan Central Park atau Neon Soho yang sebelah sana. Cuma yang mall ini dulu sempet banget hype. Tahun 90 akhir 2000 itu sempat hype banget karena ada ice skating pertama kali di Indonesia di sini. Karena masih ada nggak sih? Nggak tahu kalau sekarang. Sama ada beberapa apa gitu, pokoknya ini saingannya Kelapa Gading waktu itu. Kita naik, kita coba ke lantai 2. Tetap jaga jarak guys. Naik lagi, katanya ada di lantai 4 sama lantai 5 untuk makanan. Iya sih, ini kita sudah bersama-sama marugame. Oh, ini skatingnya. Nah, ini dia. Masih ini, ada. Sama kayak di Indonesia tuh ini, sebelum ada Ion ya. Lihat aja. Apa? Oh, dia aktif sementara di Ion. Hah? Sementara di Ion masih. Kalau dilihat nggak terlalu luas luasan ayam, cuman ya ini the first in Indonesia tuh ini. Tahu? Dingin. Nanti kalau kamu udah besar, main ya, belajar ini. Tuh. The Baskin Robbins, the crabs,
Tapi memang beneran di lantai 4 yang banyak makanannya. The crepes. And the favorite saya. No, maaf, nasi dulu. Puyo. Favorit Freya is Puyo. Wah, Maya sudah menuju Okben. Kita pesen dulu. Station. Mana itu? Station apa yang di situ? Kak Kafe dong, sih aku penasaran Kak Kafe. Masuk yuk. Masih kacamata ya? Baju juga. What is this? Ah, mobil. Oh my god, lucu banget. Ya, udah lebas. Banyak banget ya. Mana? Ada pesawat. Mobil helikopter ya. Itu bomba juga, Dek. Ada bomba. Ada bomba rescue. Kemana mobil panda? Bukan panda, siapa nama ini? Buaya. Tikus. Ini mobil meong, Dek. Tikus sama buaya. Lucu banget, guys, fitting room-nya kayak konsepnya ke kontainer gitu. Jadi kalau yang mau beli baju, fitting room-nya kayak kontainer. Sekian dulu ya video kali ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.